Erick Thohir marah saat tinggal diam di saat terjadi insiden baku hantam antara Indonesia versus Thailand yang dipukul diinjak kita bangkit lagi. Ya, memang terjadi kerusuhan baku hantam dalam laga Thailand versus Indonesia. Dipicu dari gol selebrasi Thailand yang masuk ke bench Indonesia, seperti mengejek dan yakin kalau Thailand akan menang. Namun, di menit 21.42, gol yang dicetak Irfan Jauhari berujung pada keributan kembali di pinggir lapangan. Official Indonesia dan Thailand terlibat adu pukul yang menyebabkan official Timnas jadi korban, yaitu manajer Timnas, Bapak Sumarji, sampai terjatuh kena baku hantam di bibir atas. Erick Thohir, sebagai ketua PSSI yang menonton di tribun, langsung turun ke lapangan tanpa khawatir sedikit pun. Wajah Erick Thohir terlihat emosi, namun tetap berusaha menenangkan. Banyak yang memuji aksi Erick Thohir turun ke lapangan, bukan hanya menghindar, malah masuk ke dalam keributan. Tidak hanya diam di atas tribun dan terima laporan, dia turun menenangkan anak-anak Timnas agar jangan mau digesek dan diprovokasi dengan kekerasan. Tetap tenang, kita harus balas dengan kemenangan, ungkap Erick Thohir sampai emosi. Aksinya itu pun dipuji netizen Indonesia. Begitulah seharusnya seorang leader. Di bawah kepemimpinannya, mental dan psikologis Timnas betul-betul dibentuk dan dibangun. Ketum PSSI ini memang keren, ungkap netizen. Dalam wawancaranya, sehabis pasca keributan dan di penghujung menit akhir setelah gol Beckham Putra menjebol gawang Thailand di menit 119, Erick Thohir berteriak dengan semangat, walau kita dipijak, dipukul, tetap bangkit. Bila bangsa Indonesia diinjak, dipukul, dicurangin, bangun lagi. Itu buktinya kita bangsa kuat, ya, kita bangsa besar. Hari ini kita buktikan dengan mental, seperti yang Pak Joko bilang, revolusi mental. Kita mulai dari sepak bola. Ayo! Ya, euforia kemenangan Timnas memang masih terasa dan terus dirayakan setelah penantian 32 tahun lamanya, dan kini Indonesia berhasil meraih emas lewat cabur bola U22. Ya, Timnas Indonesia memang mental juara.